Kawasan Kampung Pulo Jakarta Timur kembali tergenang banjir akibat kiriman air dari Bogor. Ketinggian air bervariasi 1 hingga 2 meter lebih. Banjir di kawasan ini mulai terjadi Sabtu malam kemarin, namun sebagian besar warga tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka. Warga hanya mengevakuasi kendaraan bermotor mereka ke Jalan Raya Jatinegara Barat. Warga berharap normalisasi Kali Ciliwung segera tuntas sehingga banjir tidak terjadi lagi. Bu, ngapain?